Coaching dan mentoring ini bisa melibatkan tidak hanya saya sebagai yang ngomong. Sekali lagi, malah saya jarang ngomong. Yang ngomong adalah teman-teman sendiri. Kenapa? Saya tidak di kelas. Yang di kelas adalah teman-teman guru. Jadi kalau guru A, biasanya guru B yang akan nyoroti. Guru B nanti bisa dari teman-teman guru A yang akan melanjutkan. Sekarang jadi enak. Enaknya bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Kalau pembelajaran B yang peer teaching, yang A kadang, Bu, boleh enggak ATM? ATM-nya apa? Karena yang presentasi guru B, A-nya turun grade aja. Iya. Sudah mikirnya satu, tapi bisa dipakai untuk semua. Ini yang bisa saya bagikan, Bapak Ibu Saudara, sedikit dari apa yang kami lakukan. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Bapak Ibu Saudara semua.